Ya, bisa kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Jumpa lagi di channel ini. Kebetulan saya sekarang lagi ada di daerah Balung Bendo ya. Desanya desa. Sini nama desanya apa, Pak? Desanya Wonokupang. Wonokupang ya, Pak ya. Wonokupang, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo. Oke, siap. Jadi teman-teman di sini desanya itu masuk desa Wonokupang ya. Desa Wonokupang, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo. Jadi di sini ada ikan asap ya. Jadi ikan itu macam-macam ya tuh teman-teman ya, jenis-jenis laut ya, ada cumi, kakap, macam-macam pokoknya. Jadi nanti kita review ya gimana hasil bakarannya juga ya, hasil bakarannya terus rasanya juga ya tuh teman-teman ya. Oke, simak terus video ini. Oke. Permisi. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno. Iya. Oke, dipanggil dengan Bapak Tris ya. Bapak Tris. Bapak Tris. Ya, bisa Pak Tris juga bisa. Oke, siap. Ini jualan apa aja, Pak? Ini jualan ikan asap sari laut semuanya dari laut semuanya. Dari laut semua ya, Pak ya. Lengkap ya, Pak ya. Ikan laut ya, lengkap, Pak. Ada cumi ya? Iya, cumi, kakap, ini Pak, kakap. Ini kakap putih, lencang, katamba. Ada tuna. Oh, tuna. Ya, ini tuna. Tuna. Oh, iya. Besar, tuna. Cakalang. Cakalang juga ada, Pak, ya? Cakalang, ya. Cakalang. Ini cumi sotong, Pak. Iya. Cumi sotong, mantap. Mantap, Pak, ya? Kesukaan para janda ini, Pak. Iya. Kalau untuk harganya sendiri kisaran berapa sampai berapa, ya, Pak? Kalau segini tunanya 35, Pak. 35 ya. 35 tuna sirip kuning. Oh, yellow fish. Okay. Ya kalau cakalannya segini 25 dapat 2. 25 dapat 2 cakalan. Iya. Oke, kalau cumi-cuminya ini? Kalau cuminya segini 40 besar. 40 besar ya. Sekali loh, besar. Oh iya, Pak, besar, Pak ya. Halo, kakapnya ini kakap katamba, enak. Ya. Enak rasanya, gurih. Ini 40. 40 ya, Pak ya. 40 besar. Besar ya. Sekali. Sudah cukup dipakai makan 1 RT ini, Pak. Aduh. Oke, Pak. Ini biasanya jenengan ngambil di mana, Pak? Kulanya, Pak? Ini kulanya bisa di Tuban, di Brondong, di Lamongan. Oh, Brondong, Lamongan, sana Blimbing. Luar kota ya ternyata, iya, Pak ya? 3 jam dari sini, 3 Pak. 3 jam dari sini. 3 jam. Okay. 3 jam dari sini. Kalau untuk bukanya sendiri mulai jam berapa, Bapak? Kalau bukanya saya jam 5 pagi, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Sampai habis, kadang jam 1. Ya. Sudah, alhamdulillah sudah pulang, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk liburnya biasanya hari apa aja, Bapak? Liburnya buat pulaan, Pak. Buat Senin pulaan, sama ya? Jumat. Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat ya, iya, Pak ya? Jumatnya itu jadwal khutbah, Pak, khutbah di masjid ya. Oke, ternyata bapaknya ini wah, selain jualan juga mendalami ilmu agama. Iya, Pak. Oke, Pak, moga-moga tambah lancar rezekinya. Amin, amin. Tambah rame jualannya. Amin, amin. Oke, Pak. Di sini yang mateng yang mana, Pak ya? Ini mateng semuanya. Oh, mateng semua. Mateng semuanya. Coba yang kecil aja, siap, Pak ya. Siap, siap, ini monggo. Nanti gimana kira-kira iya, rasanya? Gitu. Oke, siap, Bapak. Kalau untuk jualannya udah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Udah lama, Pak. Sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Di sini terus ya, Pak, tempatnya? Di sini. Oke. Di sini. Alhamdulillah rame ya, Pak? Alhamdulillah. Kalau saya lihat di sini kayaknya satu-satunya ya, Pak ya? Iya, tidak ada yang nggak lain. Ada lagi. Tidak ada. Jalan Provinsi Surabaya Madiun, iya. Solo Jogja nggak ada. Nggak ada lagi di sini ikan asap. Satu ini. Iya. Saya bahkan di Krian belum pernah lihat ikan asap ini. Iya.
adanya di pasar, Pak. Iya, adanya di pasar. Oke, Pak. Moga-moga tambah lari coba ya. Iya, amin. Makasih. Oke, sami-sami. Ikannya ikan cakalang ya ini cakalang ini ikan cakalang teman-teman ya kalian lihat ya. Sambil lalu nanti dibawa pulang dimasak lagi juga bisa ya, atau kalian langsung kasih bumbu bakar juga enak ya teman-teman ya, langsung ya. Oke, langsung kita coba ya, kita incip ya. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan badan kita masing-masing. Oke teman-teman ya, jadi kita incip ini ikan cakalang. Ikannya fresh teman-teman ya. Jadi ikan yang dibakar di sini ini ikan fresh ya. Ikan fresh dibakar, jadi untuk cita rasanya itu tetap berasa banget ya. Gurih. Biasanya kalau ikan nggak segar itu ya teman-teman ya, itu kalau es-esan itu biasanya ketika dibakar ya itu pecah-pecah ya biasanya. Sedangkan ini nggak, ini benar-benar ikan masuk guys. Terus untuk jenis ikannya ini ya, jenis ikan yang itu teman-teman ya, gurih. Jadi kayak ada manis-manisnya, manis-manis gurih gitu ya. Cocok banget ya buat teman-teman yang
banget. Kasih sambal kecap, kacang, enak banget ini. Pecinta tongkol, pecinta cakalan ya. Jadi teman-teman ya, yang suka ikan laut-lautan ya, monggo aja silakan mampir di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu macamnya itu banyak. Ada cumi-cumi, kakap, cakal, berbagai macam ikan ya, ikan-ikan yang ada di laut ada di sini. Tergantung kalian seleranya seperti apa ya. Yang jelas di sini jenisnya itu ya ikan asap teman-teman ya. Jadi bisa dimasak lagi. Kalian tambahi bumbu ya di rumah masing-masing ya, untuk lauk untuk makan ya. Yang jelas kalau menurut saya sih ini recommended banget ya, dagingnya empuk terus untuk rasanya itu nggak hambar ya. Gak usah banyak dincong. Sekali lagi ini saya rekomendasikan banget ya buat teman-teman yang kebetulan kalian tinggal di daerah Sidoarjo, khususnya daerah Balung Bendo dan sekitarnya ya, atau kebetulan kalian dari Mojokerto, Surabaya, kebetulan lewat daerah sini ya, kalian mampir aja di sini. Kalau bisa saya bilang ini merupakan satu-satunya ya ikan asap di daerah Balung Bendo ya, jalan raya arah ke Kota Mojokerto teman-teman ya, arah ke jalan raya ke arah Mojokerto Kota atau arah ke Sidoarjo ya teman-teman ya. Hampir aja kesini. Satu-satunya di Balung Bendo. Paling lengkap, paling enak, ikannya fresh. Hampir ya, ramaikan tempat ini. Oke teman-teman, langsung aja kita kasih rating untuk ikannya. Ini dari ikan yang saya injip ini ya teman-teman ya. Ikannya ini benar-benar the best ya, fresh. Ratingnya 1-10 saya kasih 9,5 karena benar-benar sempurna ya, rasanya itu pas banget ya. Ikannya fresh, terus dagingnya itu nggak ambar. Pilihannya juga banyak ya. Udah, kalian coba sendiri aja karena soal rasa itu nggak akan pernah bohong. Monggo kalian mampir, kalian ramaikan tempat ini ya teman-teman ya. Sekali lagi, thanks for watching. Buat teman-teman ya yang selalu stay di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman punya saran, kritik, monggo kalian juga komen, bisa komen di bawah ya. Kalian juga bisa follow Instagram dan TikTok saya di bawah, karena dalam tiap kontennya ya teman-teman ya akan saya edit, saya jadikan konten juga versi TikTok dan Instagram ya. Oke, itu aja ya, kita jumpa di kuliner selanjutnya, konten selanjutnya. Dukung terus channel ini dan UMKM Sidoarjo dan sekitarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.